Didi, katanya ada mesin capit loh. Masa sih teman-teman? Aduh, aku rindu main mesin capit. Ya sudah, kalau gitu kita lihat dulu ya guys. Ini aku sudah ada di home-nya. Jadi katanya juga ini bisa diganti loh bahasanya. Nah, ini kan kebetulan bahasa Inggris ya guys. Coba aku pakai bahasa Indonesia. Oh iya benar 100% teman-teman. Wah, asik nih. Jadi lebih gampang mainnya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita coba permainan baru ya guys. Nah, di sini kau punya 7 hari untuk memenangkan hati salah satu gadis dalam permainan. Diperlukan belajar dan membayar sewa. Oh, jadi punya pasangan teman-teman. Coba ya, aku lihat dulu kalau ini apa. Oh, ini mode bebasnya. Tapi kalau di bebas ini, kau dapat bermain bebas tanpa batasan hari dengan pacar idealmu sendiri. Nah, tidak ada ending dan tidak ada target yang ditetapkan untuk dicapai. Kayaknya aku pengennya yang mode bebas aja ya guys. Biar ada, apa ya tadi tuh, tanpa batasan hari. Biar asik mainnya guys. Ya sudah, kalau gitu kita langsung aja pilih-pilih dulu. Wow, ternyata tidak perlu menonton iklan guys. Jadi sudah disediakan ininya nih, bentuk wajahnya, rambutnya. Wah, coba-coba kita lihat-lihat dulu ya matanya. Ih, lucu banget, ya ampun. Nah, kayaknya yang bagus ya nomor 1 deh guys. Nah, terus kalau yang di atas ini apa? Coba, oh ini tinggi, ah ini kecil, sedang, tinggi guys. Kayaknya aku pilihnya yang paling kecil aja ya, karena aku masih pemula. Terus warna bajunya bisa ganti-ganti nih kayak. Ini apa nih? Oh ini ganti warna matanya teman-teman. Nah ini bagus nih warna merah. Terus rambutnya ada yang panjang, pendek. Ih lucu banget. Ada yang diikat, ada yang di apa nih? Kayak dikepang gitu loh teman-teman, sama dikuncir. Kayaknya aku penginnya yang panjang aja deh. Seperti aku, cie. Terus warnanya aku pengen warnain apa ya guys? Warna pink bagus gak? Ih, bagus banget seperti baju aku guys. Kita samain aja warnanya pink ya. Terus apa lagi? Sudah ya? Oh ini digeser-geser. Oh kita bisa lihat, asik. Muter-muter-muter ya. Wah cantiknya. Kalau gitu ini ya kita harus tulis nama dulu. Siapa ya guys namanya? Sepertinya aku pengen namain, ini kan Soju City ya teman-teman. Mungkin aku akan namain Sunny aja. Sunny, cile Sunny, cantik nih guys. Oke, kalau gitu coba next dulu. Oh, masih ada lagi. Oh, ini dia temennya guys, sahabatnya nih. Ya ampun, coba kalau dia sahabatnya gimana ya guys? Perlu diganti nggak? Gak usah lah ya, biarin aja dia beda sendiri guys. Gak usah dia apa-apain, biarin aja. Yang penting Sunny-nya. Nah ini kita kasih nama siapa ya? Tadi Sunny, oh ini aja nih, Sena. Sunny dan Sena sama-sama dari S guys, supaya Soju City. Nah abis itu kita ganti apa lagi ya? Ini apa sih? Oh ini buat kayak, apa ya guys, tempat tidurnya apa gimana? Ini lucu banget. Ah yaudah gini aja gak apa-apa. Yaudah kalau gitu kita langsung aja mulai ya. Nah, langsung ke home-nya dong. Oh my god, oh ini rumahnya. Loh, 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 loh. Kok Senanya langsung duduk aja? Sena, Sena, kok kamu langsung duduk sih? Apa sih Sunny? Aku pengen makan, hah? Pengen makan. Emang dia mau ngapain sih guys? Coba ya. Kalau gitu nih aku duduk bisa nggak teman-teman? Kita tanya dulu. Oh, ini ada inventory-nya nih. Kita dikasih perlengkapan kayak buat memasak. Ada apa lagi ini? Ini apa sih guys? Kayak papan pemotong, terus ada buku resep, sama komputer, PC mini. Ya ampun, ah tapi aku pengen ini dulu nih guys, hoster dulu. Jadi ini ada ruangan, ada meja. Nah ini bisa kita taruh di sini nih berarti PC-nya ya. Ya bener. Tapi nggak usah lah ya nanti aja. Oh ini kasurnya nih, emang bisa berdua tidurnya di sini. Coba kalau tidur gimana guys? Ini maksudnya gimana nih hari Selasa? Loh, 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 gak jadi, gak jadi, gak jadi. Lah, tidur duluan dong dia. Lah, Sena malah tidur guys. Malah Sunny gak tidur. Ya sudah kita lihat-lihat dulu deh. Biar aja dia tidur. Kalau ini apa? Sebentar teman-teman. Oh, ini lemari. Coba buka lagi. Oh, ini bisa dibuka semuanya loh. Aku baru tahu loh teman-teman. Bisa lagi gak? Oh, ya gak bisa dari sini doang ya. Dari sebelah kiri. Ini apa ya guys? Kayak monitor gitu gak sih? Oh ini dia nih, kok ada digembok-gembok ya? Berarti kita harus, oh beli-beli kali ya? Wah beli AC, beli meja. Berarti rumahnya itu harus diisi kali ya guys ya. Kurang perlengkapannya nih.
Oh ini dia nih, wih keren juga ya dapurnya ya. Coba bisa masak gak? Ya gak ada apa-apa guys, gimana mau masak? Gak usah lah ya. Oh ada buah juga, oh siap. Oke sebentar, kalau ini apa nih? Bisa dibuka? Oh bisa dong teman-teman. Oh my god, ini toiletnya dong, bagus banget ya kamar mandinya ya. Wah ini langsung keluar nih balkonnya nih. Oh gitu. Coba bisa gak langsung mandi? Kayaknya gak bisa ya guys ya. Oh aku belum tahu nih. Oh ini bisa cuci tangan kayaknya. Aku bisa mendapatkan air di sini. Gimana caranya? Belum keluar airnya guys. Eh sudahlah. Kalau gitu kita deketin lagi aja ya. Sena, Sena. Tuh, Sena sudah bangun. Kirain tidur tadi. Sena, jalan-jalan yuk. Mau kemana Sani? Gak tahu. Kamu mau apa Sena? Kayaknya aku harus deketin dulu Sena. Sena. Duh, coba ya guys kita duduk dulu ya. Lucu banget sih mereka. Berdua duduk dong guys. Sena. Loh, berdiri dia. Ini maksudnya gimana nih? Aku tidak bisa melakukan itu. Iyalah orang gak ada makanan. Gimana Sani? Coba ini ada telepon ini buat apa guys? Oh, ada kamera dong. Asik. Ya ampun, bisa selfie guys. Oh, dia gak mau melakukan ini di sini. Oh, jangan. Dia gak suka guys. Ya udahlah closing aja lah. Kita close aja. Sena, ayo kita pergi yuk. Kok dia gak mau pergi ya guys bareng aku ya? Ayo sudahlah. Aku pergi sendiri aja teman-teman. Coba kita jalan-jalan dulu ya. Ini apa nih? Pintu apa belum dibuka nih guys? Oh ini petanya. Oh ini kotanya nih guys. Tapi coba kalau ini apa? Oh gak bisa nih, harus beli. Oh oke, nanti aku beli ya guys. Nanti coba kita lihat dulu. Ini juga sama. Wah kayak amusement park nih, kayak liburan gitu. Bisa taman bermain. Terus ada apa lagi? Kalau ini apa? Oh, yang ini bisa gratis teman-teman. Coba, coba, coba. Tapi aku gak ajak Sena loh guys. Eh, Sena, kok kamu tiba-tiba ikut? Tadi gak ngomong apa-apa loh. Ah, lebih kecil loh Sani loh. Ternyata Sena itu dia yang tinggi tadi itu loh guys. Berarti kamu kakaknya dong. Atau gimana? Apa kamu temannya, sahabatnya? Coba kita tanya dulu ya. Aku ingin kari sayur. Lah, kamu tiba-tiba mau makan aja. Tadi aja tidur lah. Terus dia pura-pura di meja makan lagi. Ternyata dia minta jajan guys. Ya ampun nih bagus banget ya kotanya ya. Keren lucu banget. Ayo cepetan sini Sena ikut aku yuk. Ada siapa nih? Halo salam kenal, aku Sani. Ya gak dipeduliin guys. Kenapa nyihir ya? Wah lucu banget. Sena kok jalannya begitu ya? Kayak marah gitu. Yaudah Sena ayo kita kesini aja nih. Restoran bisa dimasukin gak? Ada yang jaga gak? Gak ada nih teman-teman. Wah bisa masuk nih. Tadi dia minta apa sih guys? Minta kari. Wah kita cari. Ayo Sena cepetan cepetan. Aduh oh iya tadi kan kita di mode bebasnya itu harus buat dia seneng gitu loh teman-teman. Ya udah deh. Kita duduk di mana? Kamu pilih meja di mana nih? Banyak nih mejanya nih. Aduh. Oh cuma ada dua. Ya udah di pojok aja ya. Di sini aja yuk Sena duduk yuk. Nah aku sudah duduk. Kamu mau duduk nggak? Asik cie. Ya udah kalau gitu kita pesen ya guys menu makanannya apa? Tadi kamu mau apa? Kari ya? Coba ya, ini ada telur dadar, kentang. Wah, mana ya guys karinya ya? Sebentar ya. Dia minta apa tadi? Kari apa? Kari sayur ya? Sebentar, sebentar. Sena tadi kamu minta apa? Nah, bener kari sayur guys. Ya udah, kita pesenin aja kari sayur. Oke, ini dia harganya 2000 yen. Mahal ya guys 2000 yen ya. Kalau di Sakura Sushi Motor sudah bisa beli itu loh wagyu restoran loh. Bisa ajakin Mbak Kazuni makan enak. Loh ini sudah pesan siapa yang datang? Loh tiba-tiba muncul. Oh ini dong ada pelayannya. Ya ampun. Nyami nyami. Gimana Sena? Enak gak? Enak Sani makasih ya. Kamu baik banget. Loh dikasih love love. Ya ampun. Dia kasih ini guys penghargaan. Oh udah selesai. Oh siap. Yaudah yaudah ayo. Kamu mau kemana lagi Sena? Kalau gitu kita lihat lagi ya. Aku ingin teh hijau. Makan melulu nih. Emang ada teh hijau di sini? Coba ya lihat dulu ya. Teh hijau. Teh hijau ya. Coba kita lihat dulu. Gak ada teh hijaunya. Yaudah Sena. Kalau gitu kita pergi aja dulu deh ya. Kita cari dulu. Kamu mau beli minum di mana? Ini restoran masa nggak jual minum ya guys? Ada-ada aja deh. Mbak, mbak, mbak. Ini bisa lari dong. Coba lari, lari. Wih, lari.
Gak ada Mbak. Mbak cari aja di luar. Oh di luar. Ya udah Sena gak ada. Ayo ayo kita keluar dulu aja. Ha lucu banget ya guys. Ayo kita keluar cari ya. Di mana yang jualan minuman? Eh itu sepertinya ada kayak vending machine gitu guys. Ini kali ya ada jual teh hijau ya. Coba kita lihat. Sena ada es krim loh. Wah enak. Kamu mau es krim gak? Gak mau Sani. Aku maunya teh hijau. Eh banyak maunya nih Sena nih. Yaudah-yaudah, eh ada mesin ATM dong. Ya, tapi Sani punya uang gak sih guys sebenarnya? Ya sudah kita beliin aja. Teh hijau. Sepertinya ini aja deh kita beli. Nah, satu nih 100 yen. Yaudah Sena, kalau gitu ini buat kamu nih aku kasih ya. Mana tadi guys, cara ngasihnya gimana ya teman-teman? Teh hijaunya. Sebentar ya guys ya. Aku masih belajar nih. Lah, kok duduk? Ya ampun. Tadi dulu Sena, tadi aku sudah beli. Oh ini dia nih, diteken dong guys yang gambar tasnya, aku baru tahu. Ya sudah, kalau gitu kita kasih ya. Sena, ini dia punya kamu teh hijaunya, kita kasih minuman. Oh enggak guys, taruh di mana ya? Lo, kok nggak mau sih? Coba, Sena, kok ini digembok ya guys? Kenapa ya digembok ya? Ya, Sena ntar dulu ya minumnya ya nanti dulu. Ya, kok gak jadi ngasih aku teh hijau? Tadu, kita cari-cari yang lain aja. Oh, ada supermarket. Wah, keren. Sena, aku pengen jalan-jalan dulu ya. Ya udah, iya deh. Wah, teman-teman. Oh my god. Sebenarnya. Oh, 150 yen. Oh iya, lebih mahal ya daripada teh hijau tadi ya. Ya sudah, beli satu dulu deh. Sena, aku coba dulu boleh nggak sekali aja? Emang kamu yakin bisa? Kayaknya bisa deh. Cobain dulu lah ya. Siapa tahu kemampuan aku tidak luntur. Ya udah, tunggu dulu ya. Kita coba dulu kalau gitu. Nah, langsung dong teman-teman, cobain. Oh, ini nih diarahin. Coba. Oh, enggak, ini oh, ini kameranya guys, sisi kanan. Terus sisi kiri ada juga. Oh ada dong. Oke. Kalau gitu kita maju aja ya. Kita ambil dari mana? Sini aja nih maju. Coba maju. Bisa gak? Bisa gak guys? Ini majunya gimana teman-teman? Lo. Bisa gak sih guys? Kok aku gak bisa? Oh dari sini kali ya. Oh aku belum beli. Ya ampun. Aduh maaf ya teman-teman. Nah. Sudah bisa jalan nih. Pelan-pelan. Oke. Dari posisi depan, nah kalau dari depan berarti ke kanan sedikit guys. Yaps. Sudah, coba kita lihat lagi ya dari kiri. Aduh, seru banget. Coba. Coba kita tekan A, bisa nggak? Nah, oh my god. Aduh, dapat hebat. Masih nuponnya kalah. Aduh, Sena, lihat aku dapat kan. Hebat gak aku? Iya, kamu hebat. Tapi boleh nggak hadiahnya buat aku? Iya, boleh kok. Coba lagi main sekali lagi boleh nggak? Boleh. Asik teman-teman. Eh, tadu deh sebelum main lagi aku pengen lihat nih hadiahnya apa sih? Coba ya. Nih aku sudah dapat. Coba kita lihat hadiahnya. Aku dapat apakah teman-teman? Coba kita buka. Gimana cara bukanya? Oh, ini dia nih. Oh, ini di rotate kok nggak mau ya, guys? Gimana cara bukanya ya? Coba dibuka dari sini. Nah, dapat kaos teman-teman gratis. Enggak yang bayar tadi ya guys, 150 yen. Aku dapat gratis loh baju, kamu mau nggak? Nggak usah, maunya teh hijau. Oh iya, kamu maunya teh hijau ya. Aduh, ini teh hijaunya nih aku kasih kamu nih. Nih buat kamu. Lah, Sani, kenapa kamu minum sendirian Sani? Aduh, kasihan itu. Oh ini uangnya Sani 22.600 guys. Ya Sena maaf ya, aku minum dulu aus soalnya. Ya kok aku gak dikasih. Yaudah nanti dulu aku pengen coba lagi mesin capit. Parah banget Sani nih guys. Yaudah kalau gitu kita coba lagi aja ya teman-teman. Aku penasaran nih, tadi dapat sekali, apa bisa hoki lagi teman-teman? Oke, sudah beli. Sebaiknya kita langsung saja coba loh. Tadi sudah beli loh guys. Kenapa gak ini? Oh tunggu. Kita ambil yang di pojok aja. Berarti agak posisinya dari kiri sini ya. Coba ya. Kayaknya sudah ke kanan sedikit.
Oke, lagi-lagi. Nah, teman-teman, cukup nih. Bismillah. Apakah dapat yang kedua? Biasanya habis dapat sekali enggak dapat lagi, guys. Dapat dong. Oh my god, dapat guys. Ye ye ye. Kamu mendapatkannya. Mantap. Aduh, pin lagi. Sekali lagi ya, guys ya. Yaudah, kalau gitu kita coba lagi. Sena, aku coba lagi ya. Ya sudah, Serasani. Kamu kayaknya norak banget deh baru lihat mesin capit. Iya, udah lama soalnya, udah berbulan-bulan. Ya sudah, kalau gitu kita beli lagi, guys. Diambil dong hadiahnya sama Sani dong. Yaudah Sani, buruan. Main lagi. Kita main lagi ya, guys. Beli sekali lagi ya. Oke, kita arahin dulu teman-teman. Berarti oke. Sebentar, aku dari sini dulu ngeliatnya. Posisinya harus agak di tengah sedikit. Nah, sudah. Geser lagi. Pelan-pelan aja ya, guys. Ini ada arahnya nih. Nah, aduh, udah lama nih. Ya kayaknya agak kejauhan sedikit ya, guys. Coba deh. Segini pas gak ya? Aduh, takutnya gak bisa nih, teman-teman. Pas gak? Bukan, gak bisa, terlalu agak mundur ke sana. Oh, ternyata memang ini mesin capitnya di settingnya beneran loh, guys. A few moments later. Tadi kamu sudah ambil hadiahnya belum? Sudah. Kamu mau ambil lagi gak? Nanti aja lah, aku pengen teh hijau. Oh iya, sebentar ya, aku juga penasaran hadiahnya dapat apa sih? Coba kita lihat hadiah yang kedua ini dapat apakah? Tada! Wah, dapat action figure, guys. Ini Yandere Musume Ronshaku. Oh, kayaknya aku juga tertarik deh, guys, main Yandere simulator deh. Banyak banget yang komen ya. Kak, main dong Yandere. Kayaknya nanti aku akan coba juga. Sena, yaudah kalau gitu aku belikan kamu minum. Aku udah cukup deh mainnya. Bentar ya. Ayo, kita beli teh hijau. Tadi teh hijaunya ini nih, guys. Nah, mungkin kali ya. Sena, mana Sena? Sena, ini nih aku kasih untuk kamu ya, teh hijaunya ya. Ini untuk kamu, kita kasih, guys. Nah, gitu dong, minum, nyami. Enak gak, Sena? Enak, Sani, makasih ya, gitu dong. Nanti aku doain kamu bisa dapat hadiah. Nah, sebenarnya ini bukan yang aku inginkan. Aku ingin teh hijau. Hah! Bukan yang itu. Lah gimana sih? Aduh, banyak maunya nih. Yang mana, guys? Oh, ini kali, teh hijau ya. Aduh, coba kasih lagi. Kalau yang ini bener gak, Sena? Coba ya. Awas aja salah, guys. Nah, coba minum. Kembung deh. Coba. Bener? Enak gak? Aku tidak terlalu suka maca. Salah? Salah melulu. Coba lagi. Kita harus cariin teh hijau, guys. Gimana ini maca? Ini tulisannya Jepang gini loh, guys. Aku gak ngerti. Atau ini coba ya. Yang warnanya hijau-hijau deh, coba. Sena, ini yang terakhir ya. Aduh, lama-lama uangku habis nih gara-gara kamu nih. Sudah, ini terakhir ya buat kamu. Yang ketiga nih minumannya, coba. Teh hijau bukan? Nyam. Gimana rasanya, enak kak? Bikin ngiler ya, guys. Aduh, enak gak? Isi Sena, makan-makan doang dia. Minum terus. Kembung nanti perut kamu ya. Coba, dia komen, guys. Aku juga tidak tahu jika aku berarti segalanya untuk... Jadi, kamu ngerasa aku belum berarti nih ya? Dari tadi sudah ditraktir makan, beli minum, main mesin capit. Oh, aku tahu. Dia ngerasa gak berarti gara-gara... kamu bilang aku gak berarti. Oke, aku kasih kamu hadiah. Nih, aku kasih kamu baju. Tuh, pakai tuh baju baru tuh ya. Untuk kamu ya, kita kasih ya, guys. Mau gak dia? Oh, kita pasang sini. Gimana sekarang? Kamu seneng gak? Apa yang kamu inginkan? Lah, nanya balik. Aduh, gimana sih Sena nih? Ya sudahlah kalau gitu, teman-teman. Aku makin gak ngerti kenapa sahabatnya Sani ini banyak maunya ya, guys. Ya sudah kalau gitu sampai di sini aja video kali ini. Menurut kalian apa yang harus aku lakukan ya supaya Sena ini bahagia? Runtutan ceritanya gimana nih, teman-teman? Aku harus ngapain nih? Kalian bantu komen di bawah ya, guys, supaya aku bisa lanjut part kedua untuk bermain Sojo City. Aja video kali ini, mudah-mudahan kalian suka. Dan seperti biasa, jangan lupa di like ya, guys, simpelnya, dan di share juga ke teman-teman kalian, karena ini pertama kalinya aku main Sojo City loh. Dan kalau gitu, sampai jumpa di video ini selanjutnya ya.